Halo guys, ketemu lagi di channel Erwan Gidalti. Kali ini saya akan unboxing paket rekaman yang baru saja sampai, yang saya pesan. Jadi ini alat-alat rekaman yang akan saya pakai untuk rekaman, yang saya beli dengan harga yang cukup murah dan terjangkau. Oke, langsung saja kita buka. Oke, ini dia yang pertama, audio interface atau sound card Behringer Euphoria UM2. Jadi ini sangat penting dalam rekaman, supaya rekaman kita jadi bersih. Kita perlu sound card sama seperti ini. Harganya sangat terjangkau, yaitu di kisaran 600 ribuan untuk sound card yang berkualitas seperti punya Behringer ini, sangat terjangkau. Langsung saja kita buka isinya. Ya, yang pertama ini ada buku panduan tentang bagaimana menggunakan sound card ini. Oh ya, kita dapat stiker Behringer. Kemudian ada panduan dalam beberapa bahasa Cina. Ya, bahasa Inggris dan bahasa Jepang, tidak ada bahasa Indonesia. Oke. Cukup berat. Saya pikir karena dia terbuat dari plastik, jadi dia sedikit ringan, tapi ini cukup berat. Sound card-nya, dan ada kabel untuk menyambungkan dari sound card di komputer. Tidak ada DVD drive ya. Nanti DVD drive-nya kita install dari website-nya Behringer. Jadi ini seperti kabel printer, yang ini USB ke internet, ke PC. Ini sound card-nya. Sini ada tombol output atau monitornya. Ini untuk volume insert gain 2, terus ini untuk mic lain atau untuk gain 1. Nya ada monitor direct, ini untuk kita dengar monitor rekaman kita. Di belakang ada outputnya R sama L. Kemudian ada phantom power 8V, khusus untuk mic kondenser kita perlu ini phantom power. Seperti ini sound card Behringer-nya. Yang kedua, saya pesan pop filter karena ini sangat penting supaya menghindari bunyi pop. Ya, ini pop filternya.
standar, harganya sekitar 80 ribuan. Nantikan video saya berikutnya tentang review soundcard ini dan bagaimana cara kita menggunakan soundcard ini di PC. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like video ini dan subscribe channel YouTube saya untuk mendapat informasi selanjutnya. Sampai jumpa.